Ngobrol Cantik bareng Adi Kesha. Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberkahi dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi hari ini kita mau bikin Q&A after married karena banyak banget. Banget yang request untuk ayo dong Kak Q&A setelah menikah. Yeah. Oke, kita kabulkan permintaan kalian ya. Langsung aja. Oke. Okay. Ini kita sebelumnya udah bikin question ya. Betul. Maksudnya udah kasih kalian apa sih? Kita udah open question di Instagram aku dan udah ada beberapa juga yang kita pilihin yang pertanyaannya seru-seru dan enggak mainstream kayak mau punya anak berapa gitu-gitu. Pokoknya ini bakal seru karena Hadi yang milihin. Ya, kalau enggak seru berarti kamu yang salah. Oke. Okay. Ya. Ya. Okay. Yang pertama dari NRL Anissa 19. Tujuan menikah menurut kalian apa? Yang jawab maksudnya? Berdua dong. Okay. Kalau menurut aku tujuan menikah buat apa? Tujuan menikah menurut buat kalian apa? Oh, tujuan menikah satu ibadah. Yang kedua, menikah itu adalah mulai permulaan dari hubungan gitu, kayak antara dua pasangan. Awal permulaannya tuh menurut aku di pernikahan bukan di pacaran. Jadi karena udah klop, udah menemukan pasangan hidup yang menurutku pas sama aku, bisa melengkapi, saling melengkapi. Jadi kayak ya udah kita mulai yuk dengan menikah gitu. Kalau aku sih ibadah sih. Main poinnya tuh itu ibadah. Membuka karena pintu ya? Iya, karena dari yang diajarin sama ayahku, ayah Iman, itu tuh ibaratnya kalau kita ngebangun sebuah gedung itu ada fondasinya kan. Nah, kalau di kita tuh kalau menurut gua ya, fondasinya adalah di jodoh pernikahan. Jadi ketika semua udah halal, jadi enggak ada kata pacaran. Kalau sebenarnya ya pacaran ya. Ya kita juga ngelakuin pacaran. Iya sih. Gitu. Makanya kita pengen cepet-cepet nikah ya supaya udah kerannya dibuka supaya rezekinya ngucur. Kalau gue sih gitu ibadah yang pertama karena pernikahan adalah menyempurnakan setengah agama. Iya. Oke, okay, next dari vinaandini.s. Ada hal aneh yang diminta ke Adi nggak Kak setelah nikah? Berarti buat kamu nih. Hal aneh? Enggak sih, menurut aku hal aneh ya lempeng-lempeng aja, cuma kayak enggak sih, enggak ada yang aneh. Enggak ada yang aneh? Sama-sama aja, Adi sih enggak banyak mau ya. Aku sebenarnya seharusnya pertanyaan itu buat Adi tau gak sih? Karena aku yang banyak maunya, kayak honeymoon ini aja tripnya berubah-berubah karena aku, dan dia nurut aja lagi, hebat. Padahal kamu kan orangnya enggak bisa berubah-berubah, kok ini berubah-berubah sih? Kenapa aneh ya? Aneh ya? Iya, kamu ngerasa aneh gak? Maksudnya aku ngerasa ini kayak gak sesuai sama kamu yang biasanya. Biasanya iya, kan iya, kamu iya. plek, kamu harus ngikutin rencana kan. Tapi ini agak berubah-berubah. Kenapa aku ya? Aku juga bingung, gak tahu kenapa. Ada babynya kali. Oh. Gak ada sih kalau menurut aku, kalau kalian tanya ada keinginan yang aneh dari Adi sih gak ada ya. Oke, okay, next. Dari PPJYNTI_ perubahan apa yang dirasain kakak sebelum menikah dan sesudah menikah? Perubahan apa kamu? Kalau aku sih lebih ke tanggung jawab sih, karena ya suami kan bukan cuman tanggung jawab materi sebenarnya, karena berat loh, kita harus ngebawa istri ke arah yang lebih baik, harus memperbaiki akhlaknya, agamanya. Jadi kalau aku lebih ke tanggung jawabnya lebih besar dan aku harus mengemban itu dengan baik gitu. Kalau aku perubahan selama nikah perubahannya ya lebih apa ya, lebih kayak lurus aja jalannya, karena kayak yang kepikiran yang aneh-aneh itu udah nggak ada, insya Allah kedepannya begitu terus ya. Kayak pengennya tuh jalannya baik terus aja, kayak fokusnya juga udah ada gitu. Fokusku ya di pernikahanku, nanti kalau udah punya anak fokusku di anakku,
Ya, jadi melencong-lencongnya insya Allah nggak ada terus. Kalau perubahannya sih, kalau ditanya berubahnya ya jauh lebih baik sih hidupku selama nikah. Amin, rezeki ada aja ya. Iya, betul, rezeki tuh ada aja. Kayak kita berdoa malam ini, besoknya tuh Allah kasih. Masya Allah ya. Itu benar-benar kita rasain iya, sekarang. Iya, betul. Makanya buat kalian nggak berupa uang ya, berupa apapun. Berupa apapun, benar. Misalnya apa ya? Ya banyak deh kalian banyak. Nanti bisa rasain setelah menikah kalau kalian niatnya bagus karena innamal a'malu binniyat. Wow. Segala amalan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya bagus, insyaallah jalannya akan lancar ke depannya gitu. Dari farah.skf. Gimana rasanya sama-sama bangun semuanya dari nol? Rasanya happy lah. Rasanya seru. Seru, iya seru, happy. Terus kita bangunnya sih gak dari menikah, kita dari pacaran udah mulai bangun semuanya dari nol. Jadi kan rezeki tuh kadang datang dari Kesha, kadang datangnya dari ke gua gitu. Itu tuh sama-sama yang kalau misalkan aku dapat kerjaan, tuh kita seneng gitu. Iya, dua-duanya seneng. Kayak misalnya gua ada wedding nih, dia seneng, dia dapat endorsan, seneng. Jadi pokoknya happy di bawah happy, di bawah seru aja ya. Kalau semuanya dari nol tuh jadi kita kayak ngerasain prosesnya gitu loh. Jadi kayak kita lebih menghargai satu sama lain di saat nanti kita udah lebih di atas, ya gak sih? Makanya karena kita ngebangunnya dari nol, dari pacaran tuh, jadi pas menikah tuh kita lebih menghargai satu sama lain. Benar. Iya kan ya? Jadi gak gampang terbawa angin ya? Iya betul. Next. Dari liana.santi.3152. Kak, bagi cara untuk ngatasin kebosanan sama pasangan. Aku udah 8 tahun pacaran. Bosan. Aku anaknya bosenan. Aku anaknya bosenan enggak? Enggak sih ya? Enggak. Kalau ngatasin kebosenan sih sebenarnya ya bikin hal baru. Iya ya, sih. Iya benar. Cuman itu poinnya. Lagian kenapa bisa sampai bosan? Emang monoton yang kalian jalanin gitu. Aku sama Adi sih sebenarnya udah cukup lama ya, lumayan lama kita nih. Nikah pacaran 2 tahun, kenal 2 tahun, tapi kenal kayak pacaran. Kalau aku sih kita karena hal baru terus jadi nggak bosen ya. Iya, tapi nih kalian nggak bisa apa ya? Gue nggak mau bosen sama pasangan gue, itu nggak bisa karena iya. yang membolak-balikan hati kan Tuhan ya. Iya. Jadi kalian iya harus punya solusi kalau mulai bosen. Iya, kalau udah bosen ngerasain bosen, lu harus tanamin itu wajar sebenarnya. Iya. Bosen sama pasangan itu wajar, tapi kita harus cari solusi, bukannya solusinya jangan pisah. Bukan jangan pisah, jangan selingkuh, jangan berantem, jangan yang negatif ya. Iya. Solusinya ya kalau misalkan emang butuh me time, ya butuh aja me time biasanya ya. Kalau menurutku ya, sepengalamanku kalau bosan terus butuh me time, pasti pas me time kalian kecarian. Kayak gila gue sebenarnya gak butuh me time nih, gue pengen ketemu abis itu kayak, ya nggak sih. Soalnya kayaknya bukan bosan deh, cuma lagi hatinya lagi labil aja atau mau kemana? Ya mungkin. Tapi kalau dari gua sih harus membuat percikan-percikan lagi. Jadi nggak, misalnya pasangan awal masih percikannya masih besar nih, bukan percikan in a bad way ya, maksudnya yang deg-degan, yang aduh gua mau ketemu dia nih gitu. Nah itu tuh harus dibangun terus supaya nggak ada, kita bisa ngatasin bosennya gitu loh, membuat memori-memori baru, misalkan ke taman safari, liburan, membuat kenangan-kenangan yang baru. Menurut aku itu manjur sih, bagus. Next, dari Saska Ken Putri. Kesha, gimana sih bisa ngebuat cowok kita itu yakin untuk dia bisa ke jenjang yang lebih serius? Nggak bisa dari kalian yang ayo dong nikahin gue kalau cowoknya gak mau. Enggak sih, kalau menurut aku kalau misalkan emang kalian udah punya tujuan untuk menikah, jalanin aja. Gue udah punya tujuan mau nikah, lo mau gak? Kalau gak mau cabut aja. Aku gituin Andi kok. Makanya dia nikahin gue. Bener juga sih. Jadi sebenarnya nikah tuh kan ibadah ya. Nikah itu adalah perbuatan baik, bukan perbuatan buruk. Ya ditekanin aja, kayak misalkan kayak mereka, kalian udah pacaran 10 tahun, lu didiemin aja tuh 10 tahun gak dinikah-nikahin. Kalau menurut aku sih tegesin, mau cinta, mau sayang, mau apapun, kalau misalkan kalian gak diajak serius, kenapa gitu, kenapa masih takut?
harus ditanya sih itu kenapa kenapa mesti takut diajak ke langkah yang lebih serius, dan kalian harus tegas yang kayak tadi aku bilang gitu. Aku tuh awal dari ketemu Adi itu aku udah bilang, aku kayak aku nih tujuannya mau menikah, next pasangan gue harus nikah, lu mau nggak? Kalau nggak mau lu silakan cabut, kalau mau ya udah ya kita jalanin gitu. Iya ya kan, iya benar-benar. Jadi harus ditanemin ke mindset kalian, ke hati kalian juga kalau nikah itu ibadah. Bayangin, nikah itu ibadah, bukan cuma pas saya terima nikahnya itu ibadah, bukan cuma gitu doang. Jadi selama kita menikah, selama kita membangun rumah tangga, sampai punya anak, sampai meninggal, sampai ngapa-ngapain, itu tuh benar-benar ibadah, dapat pahala. Kalau sekarang kalian masih pacaran nih, misalnya masakin pacar kalian, ya itu belum tentu ibadah sih ya, sebenarnya. Tapi berbuat baik sih. Berbuat baik sih. Tapi kalau misalnya udah nikah, istri masakin suami, itu masya Allah pahalanya loh. Ya udah masakin aku ya. Emang aku nggak masakin kamu. Yuk. Next dari dini.patresia, ada cobaan nggak sih sebelum menikah? Kayak misalkan berantem dulu atau banyak drama dulu? Banyak sih. Banyak. Tapi nggak sebelum banget ya. Iya. Kayak 6 bulan sebelum ya, malah sebelum, kan biasanya orang tuh 3 bulan sebelum, seminggu sebelum gitu kan. Ini sih enggak ya. Iya, ada tapi dari bukan dari kita. Iya, dari luar. Kalau ceritanya tuh 6 bulan sebelum. 6 bulan sebelum, Pak. Jadi pas tunangan, awal-awal tunangan masih adem ayem tuh. Setelah beberapa bulan, mulai tuh ada perang dunia. Perang dunia ketiga. Sampai copot cincin, kalau kalian udah denger sih pasti udah denger lah. Iya, sampai copot cincin, sampai hampir gak jadi menikah. Iya. Karena ini kalian harus sih, pas misalnya udah ada niat untuk menikah, kalian harus jaga komunikasi kalian. Karena itu pernah terjadi di kita, kita gak menjaga komunikasi. Iya. Kita, akhirnya sampai dilepas tuh cincin tunangan, sampai udah deh kita gak jadi nikah dulu deh. Iya. Gitu. Kita sampai kayaknya kita ini deh, gak ready gitu, terus kayaknya jadi tuh hubungan kita tuh dibiarin aja tadinya. Jadi kayak kita tuh ngerasa kita gak butuh yang me time berdua pacaran kayak umumnya gitu. Kita karena kan ketemu setiap hari ya, jadi kita kayak ngerasa kalau kita saling ketemu aja, saling ada berdampingan aja tuh udah cukup. Ternyata tuh enggak. Yeah. Kita tuh butuh kayak ya itu yang tadi Adi bilang, percikan-percikan khusus yang bikin hati kita tuh selalu berdebar-debar kalau ketemu sama pasangan kita. Kayak misalnya nonton, terus habis itu makan bareng berdua, bawain bunga, bawa kasih coklat, kayak semacam kayak kemarin nih, kayak Adi nurutin kemauan aku yang sebenarnya ribet banget aja tuh, itu suatu hal yang bikin kita jatuh cinta gitu gitu loh. Maksudnya kayak di lain hal yang kayak makan, nonton dan lain-lain itu, kalian juga harus rasain kalau perbuatan pasangan kita yang buat kita tuh itu udah suatu hal yang luar biasa. Jadinya kalian bisa ngerasain hal tersebut dan bisa bikin percikan-percikan lagi di hati kalian kalau mesti gitu ya. Kayak misalkan kamu gitu nyuruh minta tolong aku, gue sayang tolong ambilin minum dong, terus aku ambilin. Itu dirasain kalau hal tersebut tuh dilakuin untuk kita, supaya kita lebih menghargai pasangan kita dan lebih jatuh cinta lagi setiap harinya kalau menurut aku sih gitu. Iya, itu kan dari kita. Ada juga cobaan dari luar, PSBB, COVID, pindah venue di pengajian tuh hamin berapa pindahnya? Hamin 4 ya? Hamin 4 pengajian, ganti venue. Terus resepsi itu pindah venue juga. Hamin 14 pindah venue. Jadi, tapi aku enggak stres sih. Aku juga enggak. Iya kan? Sekitar kita yang stres ya. Iya. Sekitar kita stres karena takut kamu stres. Iya. Sebenarnya aku tuh dulu tuh aku gampang banget stres. Jadi aku tuh gini, aku tuh anaknya well plan banget. Jadi aku nggak bisa apa yang udah aku plan tuh dirusakin sama orang. Tapi aku belajar nggak berekspektasi apa-apa. Jadinya aku kemarin tuh lebih kayak santai aja dan ketawa-tawa kayak apa sih nih gitu. Oh dikasih untuk belajar gitu. Ya udah alhamdulillah waktu belajarnya sekarang gitu-gitu sih. Iya, makanya pasti ada sih coba nikah, tapi bentuknya beda-beda. Yeah. Ya mungkin yang kita rasain belum tentu kalian rasain. Yeah. Gitu, jadi kalian harus siap dengan apapun itu. Makanya kenapa mentalnya harus kuat kan. Jadi pas selama perjalanan itu dan setelah menikah tuh jadi tetap steady. Yeah. Gitu loh. Oh iya, Kesha juga kemarin sempat
mimpiin mantannya kan? Iya, bukan cuma mimpiin. Iya, iya. Di chat juga. Yang itu loh. Oh. Kan, itu kan juga cobaan tau. Tapi kalo setelah menikah ya? Iya, kalau aku bandel aku gak mau kasih tau. Tapi aku sih emang anaknya jujur, maksudnya aku tuh gak mau bermasalah gitu. Makanya hal-hal kecil tuh aku kasih tau meskipun gak penting. Aku kasih tau ke Adi. Iya. Tapi aku juga biasa aja ya menanggapinya. Yes. Gak yang gimana-gimana. Ya maksudnya di dunia ini ada hal yang gak bisa kita hindarin. Gak semua hal bisa kita dapat. Jadi mau gak mau ya disikapi dengan baik aja gitu. Next! Dari alvina.nf. Kak Adi ngajinya kok masih terbata-bata? Apakah Adi mualaf, Kak? Maaf ya sebelumnya. Masya Allah. Karena udah lama gak terlatih aja. Iya. Ya. Aku juga, aku belum bisa ngaji. Sejujurnya. Belajar lagi, insya Allah. Iya. Itu bukan hal yang memalukan kok. Betul. Yang penting kita mau belajar itu gak apa-apa. Bukan berarti kita mualaf, guys. Iya. Ya doain aja semoga ngajinya tambah lancar ya. Kalian tahu apa yang gue baca kemarin itu adalah surat Al-Waqi'ah. Kalau kalian nggak mau miskin-miskin, baca itu setelah surat Fardu. Next, dari DMSH. Gimana rasanya tidur ada yang rebut lapak? Sumpah, aku nggak tahu separah itu sih. Ternyata parah banget. Parah banget. Ini kalian bisa lihatnya di sini. Gak tahu ya, aku yang rasanya ya nggak enak sih, kayak kesel tapi kayak ya udah harus gimana, masa harus bisa ranjang kan nggak mungkin. Iya. Tapi kayak solusinya mulai besok aku pengen selimutnya ada dua deh, atau enggak kayak kamu tidur di bawah. Tapi kan ini. Tapi Adi lasak banget, sumpah ternyata parah banget. Dulu aku kecil tuh lasak, sekarang mah enggak. Kenapa bisa gitu ya mas? Nggak tahu aku, mungkin karena nggak tahu, nggak mimpi aneh-aneh juga udah. Lasak banget Adi, sumpah. Semoga anaknya nggak lasak ya. Udah gitu semoga nanti pas aku hamil kamu nggak lasak. Kalau perut aku ketendang gimana? Iya, aku mah kalau kamu hamil aku bisa tidur di mana aja. Di mana aja. Maksudnya di sofa, di luar. Oke. Di mana kamu? Next. Dari Ia Dwi Putri. Hai Keisha, kalian kan sama-sama kerja, untuk pengaturan keuangannya seperti apa? Yang ngatur uangnya sih aku ya. Aku dipercayakan oleh Adi untuk mengatur uang. Sebenarnya kalau seperti apa, aku tuh masih belajar sih sekarang mengelola peruangan. Kayak sekarang tuh aku punya satu tabungan khusus. Aku bukan cuma satu sih, banyak tabungan khusus yang aku sebar gitu. Jadi kalau misalkan aku masuk uang atau Adi masuk uang, itu kayak aku kumpulin di satu rekening, terus aku sebar. Nah, nanti sisanya kayak 20%-nya aku untuk kehidupan sehari-hari gitu. Jadi itu boleh dipakai buat apapun, mau apapun aja boleh. Karena menurut aku kita cari uang, masa sih kita nggak boleh pakai buat kita seneng-seneng gitu. Makanya kadang aku sisain 20% untuk kebutuhan kita sehari-hari dan kemauan kita juga gitu. Nah, sisanya aku sebar tuh, biasanya untuk aku sebar ke tabungan yang untuk bayar KPR rumah, tabungan yang untuk bayar apartemen bulanan, tabungan yang untuk emang itu nggak boleh dipakai untuk kayak itu kayak emergency dana darurat gitu loh. Itu pokoknya kalau aku sih banyak rekening, isinya sih nggak banyak, yang penting aku sebar aja, jadi di saat aku butuh tuh uangnya ada gitu. Jadi kalau gua kerja itu semuanya gua kasih ke Keisha. Mau kecil, mau gede, semuanya gue kasih ke Keisha, biarin Keisha yang ngatur. Jadi pas yang aku mau makan, nanti dia yang beliin. Iya, kayak gitu. Aku yang butuh baju deh gitu. Tapi dia sih gak pernah minta ya. Aku yang kayak, kamu butuh baju baru gitu. Kamu kayak butuh jam baru deh, itu aku yang. Dari Yunia Ayu 86. Prinsip dalam hubungan kalian apa? Kalau gue prinsipnya adalah semakin cinta setiap hari. Prinsip apa sih? Jadi kayak apa ya? Prinsip tuh kayak kemauan. Prinsip tuh ada prinsip tuh hal yang kita sepakati gitu loh. Oh, prinsip hubungannya
Iya sih, nggak boleh saling menelantarkan. Iya sebenarnya. Aku nggak suka ditelantarin soal. Ya itu sih harus cinta setiap hari. Aku nggak tahu prinsip apa. Harus melestarikan kayak yang Anda bilang itu loh, memupuk, melestarikan supaya jadi harum terus hubungannya tuh. Sama cowok nggak boleh main tangan, ya itu wajib. Cowok nggak boleh ngomong kasar, sebenarnya cewek juga sih. Kita nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh main tangan, udah itu. Karena kalau main tangan, udah nggak bisa di-excuse sih menurut aku. Ya, sih. Kecuali main tangannya pas lagi ngapain gitu. Lagi tos. Next! Dari din.ds, Kak rasanya malam pertama gimana nih? Kita gak malam pertama guys. Karena pas jadi puasa. Karena ya karena gue puasa. Dan dia juga pas setelah akad malamnya tuh dapat kan. Kenapa gue puasa? Bukan setelah akad malamnya dapat, pas mau akad dapat. Oh pas mau akad dapat. Iya jadi emang gak bisa malam pertama kan. Dan gue puasa karena anjuran dari ayah Iman. Puasa sebisa mungkin. Kamu berapa hari? Puasanya tuh bukan puasa makan minum ya, puasa tidak berhubungan. Jadi kayak selama kita satu ranjang tapi kita nggak ngapa-ngapain gitu. Selama puasa mengolah nafsu. Selama puasa itu kita berdoa ya Allah semoga diberikan keturunan yang soleh, yang soleha, yang baik, yang lucu, yang ganteng, yang cantik. Kita terserah kalian doanya apa. Kalau aku sih gitu mungkin bisa juga kalian terapin ya. Gitu. Nggak mau dikasih tahu. Puasanya sebenarnya bokap gua berapa tuh. Berapa hari? Bokap kamu gua waktu asagi kalau nggak salah sebulan puasa nggak ngapa-ngapain. Waktu gua 2 minggu. Kita juga lama, 5 hari. Habis itu udah. Oke, next dari TY_. Enggak pakai Triwana bukan. TY_. Oh, anjir lucu. Kak Adi enggak marah Kak waktu Kakak post story yang enggak pakai hijab kemarin atau responnya gimana? Enggak marah. Ya itu ketidaksengajaan emang itu kenapa? Itu kekhilafan. Lagian itu kan aku emang nggak mau kasih ke publik kan, aku tuh biasa kenapa nih isinya teman-teman terdekatku cewek-cewek gitu, kita suka cerita-cerita kayak ya gitu-gitu ya, cerita-cerita terus posting-posting yang menyenangkan hati kita gitu sih. Aku terima posting di situ, nggak sengaja gue posting di first account aku. Jadilah ribut tuh, iya. Tapi aku sih santai aja, kayak cuma ketawa doang, terus hapus, ya udahlah, gimana? Iya nggak marah sih gue. Ya aku kan sih lebih kayak menyayang, aku sih lebih ketawa dan menyayangkan orang-orang yang kayak, iya udah ke capture banyak loh yang DM aku kayak gitu. Terus banyak juga yang DM aku kayak ngirimin capturannya, ada juga akun gosip yang ngirimin capturannya, ada nih yang ngirim netizen yang ngirim ke aku nih, terus kenapa? Gitu loh, aku sih sangatnya malah menyayangkan responnya kayak. Oh my god, banyak banget orang yang jahat loh. Gitu, guys, tahu enggak? Gibah itu dosanya gimana sih? Kalau enggak salah, kita pernah baca gibah tuh jadi salah satu dosa yang besar. Besar banget karena ada di Al-Qur'an itu kayak makan bangkai saudara sendiri kalau gibah tuh dosanya. Dosa banget. Pokoknya nggak akan dimaafkan kalau orang tersebut tidak memaafkan kalian yang digibahin, ya kan? Mm-hmm. Semoga benar ya. Benar. Mohon maaf kalau ada salah. Dan gini, kalau gibah tuh gini, Allah aja itu nutupin aib kita. Yeah. Bayangin kalau setiap satu dosa yang kita perbuat itu ada dikasih lihat sama Allah. Misalkan busuk badannya. Badannya berbusuk atau borok, satu dosa borok gitu, kan? Allah aja menjaga menutupi aib kita, terus apa hak manusia untuk membuka aib orang lain gitu. Makanya sih dosa banget. Aku lagi berusaha untuk gak gibah sama Ati juga, aku ajarin supaya kita gak boleh ngomongin orang, kita gak punya hak soalnya, karena ngomongin orang itu ada yang gak jahat sebenarnya, kayak misalkan kita cuma pengen aja ngomongin dia tanpa menyakiti hati dia karena kan dia gak tahu gitu, tapi itu tuh jahat sebenarnya. Ada juga yang kayak gibahnya jahat, kayak netizen nih sekarang gibahnya tuh jahat banget loh, karena gibahinnya di sosial media yang orangnya bisa lihat. Itu sekarang manusia tuh gak tau kenapa makin jahat ya kelakuannya. Mungkin gini sih,
platform sosial media dipakai untuk hal yang nggak baik sama manusia banyak banget. Iya. Tapi ada juga yang baik, makanya banyak, mending banyak. Contoh yang baiknya, ngapain sih platform sosial media dipakai untuk hal yang tidak baik gitu? Jangan. Itu jangan, meninggalkan jejak selamanya loh, nggak kehapus tuh apa yang kalian lakuin. Kalau misalkan enggak kok bisa dihapus, kalau yang baca udah capture gimana? Terus suatu saat dia punya duit dia pengen untuk, kan mampus loh, ya kan? Iya. Orang akan respect sama kalian ketika dia ngomong di depan kalian gitu. Jadi bukan misalnya, bukan menghakimi. Misalnya Keisha nih, ih bajunya kok jelek banget sih. Itu walaupun ngomong di depan, tapi kan itu menyakiti hatinya gitu. Kalau bisa sih, kamu kalau pakai baju yang tipe lain kayaknya lebih bagus deh. Iya benar. Gitu. Cara penyampaiannya. Cara penyampaian juga harus diolah. Next, it will be the last question. Nanti bakal ada part 2 karena kita mau dinner. Betul. Dan supaya durasinya juga gak kepanjangan, Jen. Jadi jadi kalian gak bosan nontonnya. Karena jujur aja aku kalau nonton yang ngomong doang kepanjangan tuh agak bosan. Jadi mending kita buat singkat, nanti kita bikin part 2 yang lebih seru. Oke. Dari mau.y, Kak Keisha mau fokus kerja atau jadi ibu rumah tangga? Mana ada juga yang nanya kayak gitu ke aku. Terus aku jawab, kalau aku mau dua-duanya karena aku gak mau otak aku diam, terus aku dimarahin sama ibu rumah tangga. Katanya, emang menurut lo jadi ibu rumah tangga otaknya diam? Bukan itu guys maksud aku. Maksud aku adalah, aku gak mau otak aku tuh cuma ngerti ya sih, ibu rumah tangga itu kan kayak yang diurusin ya rumah, suami. Meskipun otaknya berjalan, tapi aku pengen bisnis otak bisnisku tuh terus berjalan gitu. Karena aku anaknya gak bisa diem banget. Aku kalau misalkan aku lagi ada space untuk diem, aku tuh berusaha mikirin sesuatu hal yang bermanfaat, kerjaan atau apapun. Makanya aku tuh seneng gitu loh ngurus rumah tangga, ngurus adi, ngurus rumah sambil aku kerja juga. Jadi bukan berarti aku harus, maksudnya meskipun aku istri sekarang harusnya aku tanggung jawab suami, terus aku kok kerja sih gitu, nggak gitu gitu. Jadi aku tuh emang pengen kerja gitu loh. Jadi please adi jangan suruh aku diem gitu. Dan gue juga nggak ngelarang Keisha untuk kerja gitu loh, karena kecuali kantoran dan kenapa? Keisha juga ngelarang gue kerja kantoran. Aku gak ngelarang kamu, aku udah bilang boleh. Huh? Aku boleh gak? Kamu mah kalau aku ngebolehin, kamu ngebolehin. Kalau enggak, kamu enggak gitu kan? Enggak, aku gak mau. Kamu kenapa gak bolehin aku jadi orang kantoran? Maksudnya kan, ngapain kerja kantor kalau di rumah udah bisa ngasilin duit? Dari VK Hijab, dari VK, dari Kalila, dari Safre. Bisnisnya udah banyak guys, udahlah. Kamu bukan nggak usah kerja di kantor, bikin kantor sendiri. Boleh bikin kantor? Iya boleh. Pegawai? Nggak apa-apa bikin kantor sendiri. Kamu jadi bosnya, kamu mengatur tuh, melihat, mengkontrol semuanya. Di mana? Di rumah. Oh, jadi kita gitulah pokoknya, kita akan menjadi the next Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kamu nggak mau jujur kalau kamu dan, takut aku macem-macem. Dan juragan. Dan Bu Sandi, kita akan jadi next. Amin. Kita tutup dulu ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton guys, karena kita mau dinner. Tunggu part 2-nya ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain notification-nya supaya kalian bakal dapat notification kalau misalkan kita bikin video baru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.